Bener gak sih kalau pakai Soflens itu bisa bikin gak nangis pas potong bawang? Kita coba buktiin deh. Oke, pertama kita siapin dulu bawang sama cabenya nih ya. Dan kita pertama kali coba tanpa pakai Soflens dulu nih. Awal-awal sih masih aman ya, tapi pas motong udah beberapa kali, aduh, ini air mata bener-bener jatuh. Kayak nangis habis diputusin pacar, tapi sebenarnya kita tuh lagi potong bawang bombay doang. Lihat tuh, sampai nahan-nahan air mata, tapi ternyata tak tertahan juga. Berusaha melek supaya air matanya nggak jatuh, tapi tetap pedih dan akhirnya harus dilap pakai tangan. Dan karena nggak keburu pakai tisu, jadi akhirnya pakai baju. Sampai meler-meler juga nih, waduh nggak enak banget sih. Nah, percobaan hari selanjutnya adalah kita coba potong bawangnya pakai Soflens. Jadi kita... Kayak nggak ada air mata yang jatuh gitu loh, kayak... Yeah, it's a magic, man. Dan aku lanjut lagi motong-motong, walaupun potongannya agak berantakan ya, mohon maaf ya. Pas potong cabai juga nggak ada rasa perih sedikit pun. Dan sampai akhir juga nggak ada air mata yang jatuh. Nah, buat yang nonton, jangan lupa cobain hack ini ya, oke?